garis bawahi kata-kata di buku yang bagus gitu. Di disini ada tipe ya, seperti Gramedia ini teman-teman. Oh, ayo beli yang ini kan. Zalifa beli ini nih, Zalifa lucu. Buat bikin bulet-bulet. Nah, ini kotak-kotak. Ah, yang ini yang bagus nih. Yang banyak pilihannya. Nih. Tuh. Ini mau beli buat Zalifa. Apalagi ya? Oh, ini 1 2 3 ya. Oh, kita di rumah kan punya nih Zalifa. Oh, udah punya. Udah punya ya ini. Itu apa sayang? Ya ampun, itu apa sayang? Coba lihat. Zalifa mau ini teman-teman. Dikasih nggak ya? Ya ampun, coba harganya berapa dulu? Tuh. Mana? Mana harganya? Oh, itu 30.000. Oke lah ya, 30.000. Mana lagi? Ini apa ya? Stiker kupu-kupu. Bukan, kayak buat alas kayaknya. Ya, lucu banget. Ini apa nih, small kecil owlnya? Eh, ini bang, bagus banget nih. Zian, ini bagus ininya nih buat ngecat-ngecat. Agak lebih besar kan kamu belum punya. Ada yang mana? Ada udah punya ya? Buat mencet tembok. Ya. Apa yang ini sih, Bu? Apa? Buat mencet tembok. Jangan yang buat mencet tembok lah. Zalifa, Zalifa udah punya di rumah. Ini yang kecil-kecil aja nih. Oh, play. Boleh nggak ya? Boleh deh. Tapi nanti beneran dipakai ya, yang berkreasi yang baik ya, yang okay. Bagus ya. Gak boleh sembarangan ya. Oh, banyak tuh teman-teman yang satuan ataupun yang besar-besar suka. Oke, itu kecil mami. Oke. Ini glitter. Oh, kita kan udah punya glitter. Bukan itu, Dek. Itu bukan glitter. Itu kayak led. Iya, ada mau glitter ini. Aduh, enggak dong. Kan kita udah punya. Di sini murah-murah banget loh teman-teman, di Artland ini nggak terlalu mahal seperti toko-toko buku lainnya. Watercolor mana ya? Bukan ini, bukan watercolor. Mana ya, kita cari dulu. Nah, ini habis teman-teman. Adanya yang ini doang, kecil ukurannya A5. Tapi gak apa-apa deh. Ya sayang, tunggu-tunggu nak. Nah ini yang agak lebar. Ini aja teman-teman, kebutuhan itu kartu cincinku nih. Hanya kertas-kertas ya, banyak kan ya? Iya. Soalnya kalau untuk iya itu untuk Zalifa itu. Bagus ya? Iya. Aduh, apa? Beli dong itu. Kan buat main Zalifa main clay ya. Oke teman-teman, aku pengen bayar dulu nih. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye. Dadah dong Zalifa. Kok lucu sih mukanya begitu. 3 dimensi. Wah, ini lucu banget. Pohon natalnya pakai ini. Itu apa? Keretanya keren. Ih, bagus.
bagus banget tuh. Ini seolah-olah kan kayak enggak rapi ya. Frozen deh. Hey, keretanya keren banget. Elsa kan, ini Elsa kan. Nah, ini lihat deh. Nih, kamu kan biasanya kalau mewarna itu kesannya harus rata kan? Ternyata ini bisa kayak timbul-timbul gitu. Iya. Nah, jadi seperti hidup tuh. Bagus ya? Ini apa ya? Ya ini seperti ini di lautan kayaknya ini, ganggang. Rumput laut yang ada di lautan. Atau mungkin ini pegunungan atau tumbuh-tumbuhan yang ada di dekat bukit-bukit. Tuh, ini kereta. Jadinya aku pengen belajar art banget deh. Iya, harus rajin latihan. Oke, yuk. Sudah, tadi belajarnya mana?